persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857-050-5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Doa dan harapan saya selalu setiap hari di dalam momen ini, dalam acara ini, saudara diberkati, saudara semakin mengenal, semakin mengasihi daripada Tuhan, dan saudara bisa memiliki pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, dengan lawatannya. Nah hari ini saudara, saya mau bicara tentang pentingnya hati. Pentingnya menjaga hati, karena dari hati inilah saudara akan terpancar kehidupan. Jadi ada kita perlu berdoa untuk tiga pokok doa untuk hati, tiga faktor penting. Karena kalau kita bisa jaga hati, di situ ada kehidupan, ada keberhasilan dalam hidup kita. Saya percaya saudara akan diberkati dengan sesi menara doa pada hari ini. Mari kita akan mulai saudaraku yang Kristus dengan doa pujian penyembahan. Kita mulai dengan doa pembukaan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan untuk berada di menara doa. Kami bersyukur Tuhan, menara ini, menara doa ini menjadi salah satu sarana, wadah di mana kami boleh ya Tuhan belajar mengenal Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu, dan memiliki pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu selama ini. Terima kasih untuk segala kasih-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Engkau sediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pimpinlah menara doa saat ini ya Tuhan, hari ini ya Tuhan Bapa. Urapi kami semua dengan urapan yang baru. Perbaharui hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oleh karena
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Mari sekali lagi katakan, oleh karena, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagi. Aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau. Aku percaya, aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Kau Tuhan. Mari katakan, oleh karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagi. Angkat tanganmu sembaria, aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Tidak.
Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Hati sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Aku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari katakan haleluya. 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 Bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sikap hati kami ya Tuhan yang salah. Sikap hati kami yang ya Tuhan, kami minta Kau berikan ya Tuhan hati yang tulus, hati yang murni buat tiap kami. Basuh dengan darah-Mu yang kudus. Ampuni Tuhan, ampuni, ampuni Tuhan ketidaktulusan kami. Tuhan berikan kami hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana ya Tuhan. Beri kami hati yang bijaksana untuk bisa ya Tuhan. Ya Tuhan, berlaku bijak dalam hidup kami. Beri kami hati ya Tuhan yang murah hati. Oleh karena itu kami tahu Engkau bisa ya Tuhan berikan hati ini Tuhan. Pada saat kami bisa menyembah. Hati yang menyembah. Hati yang menyembah membuat hati kami jadi tulus. Hati yang menyembah membuat kami jadi orang yang takut Tuhan.
sehingga ada hikmat ya Tuhan. Kami punya hati yang bijaksana. Beri Tuhan hati yang bisa nyembah-Mu, menyembah Engkau. Beri ku hati untuk menyembah-Mu. Beri ku hati untuk mengasihiku. Beri ku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beri ku hati ya Tuhan. Beri ku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beri ku hatiku Tuhan sekali lagi. Beri ku hati. Beri hatimu ya Tuhan. Menyembah-Mu. Beri ku hati untuk mengasihi-Mu. Beri ku hati memuji-Mu dan hati kami, beri hati yang baru, beri hati yang teguh buat setiap kami. Aku berdoa Bapa dalam hadirat-Mu, jamah setiap hati kami, jamah setiap hati kami Tuhan. Hati yang hancur, Tuhan jamah dan pulihkan kembali. Bukankah Engkau melawat Petrus yang hatinya sedang hancur? Di hari kebangkitan-Mu ya Tuhan, Engkau juga jamah dan lawat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hatinya ya Tuhan kecewa. Kecewa Tuhan, karena pengharapan tidak menjadi kenyataan dalam hidup mereka. Tuhan, Kau lawat dan jamah anak-anak-Mu yang sedang kecewa, bahkan kecewa kepada Tuhan. Aku berdoa Tuhan, lawat anak-anak-Mu. Bawa mereka kembali ya Tuhan. Tuhan, di hari-hari ini juga aku berdoa. Lawat anak-anak-Mu dan jamah mereka yang sedang ragu. Meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan. Seperti Engkau menampakkan diri kepada Thomas. Biarlah ya Tuhan, Engkau ya Tuhan lawat dan jamah dia, pulihkan
sehingga kuat lagi. Anak-anakmu yang hati hancur, Tuhan lawat mereka seperti Petrus. Tuhan pulihkan Petrus. Anak-anakmu yang kecewa seperti Kleopas yang berjalan ke Emmaus. Tuhan, Engkau lawat dan jamah kembali. Bahkan anak-anakmu ya Tuhan yang sedang jatuh ya Tuhan. Yang gagal ya Tuhan. Seperti ya Tuhan Saulus. Biarlah Tuhan Kau lawat kami. Lawat tiap kami. Sehingga ya Tuhan Kau kembalikan kami. Kau berikan kami hati yang baru. Roh yang baru ya Tuhan saat ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau jamah kami, lawat kami ya Tuhan pada masa-masa ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Biarlah kemurahan-Mu ya Tuhan mengampuni kami. Kemurahan-Mu mengubah kami. Kemurahan-Mu melindungi kami ya Tuhan, pelihara kami. Menyembuhkan setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, bawa kami ya Tuhan bisa dengar akan kami, mendengar suara-Mu ya Tuhan, mengerti ya Tuhan akan rencana. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya la bala. Oh la bala 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 bala. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang dapat mengurapi. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Tuhan, Kau sudah lawat kami. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, makasih untuk hadirat-Mu saat ini. Aku rasakan sekali Tuhan, hadirat-Mu begitu kuat sedang menjamah kami. Tuhan, makasih, ampuni kami. Ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan, kasih yang sedang ya Tuhan dialirkan tengah kami. Ubah kami semua Tuhan, lindungi, pelihara kami. Berkati ya Tuhan kami, bicara secara khusus, secara pribadi buat kami. Biar firman-Mu ya Tuhan, memberikan semangat yang baru buat kami, pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya yaitu 3 faktor kunci hidup berhasil dan beruntung. Setiap kita pasti ingin hidupnya berhasil. Ya kan, bukan cuma berhasil tetapi beruntung. Sebagaimana Yosua 1 ayat 8. Inilah pesan Tuhan kepada Yosua, saudaraku. Ya kan, ya, dikatakan kalau Yosua mau hidupnya berhasil dan beruntung. Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan beruntung. Nah saudara, kenapa saudaraku kita harus memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Ini adalah cara saudaraku untuk apa? Menjaga hati. Di dalam
Amsal 4 ayat 23. Di sini dikatakan, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudaraku, hati ini penting. Saudara, ya kalau saudara, ya kan, kalau ada pokok doa yang harus saudara doakan, seharusnya yang pertama-tama adalah saudara harus minta hati. Saudara, ada tiga hal yang harus kita doakan, saudara. Yang pertama, kita harus berdoa, ya kan? Dan kita harus membiasakan, ya kan? Hidup dengan hati yang apa? Yang tulus dan yang murni. Ini kunci untuk berhasil dan beruntung. Saudaraku, kalau kita mau melihat kehidupan, di dalam kehidupan kita, saudara setiap harus doakan dan biasakan hidup dengan hati yang tulus, hati yang murni. Kolose 3:23, ini prakteknya saudaraku. Ya, bagaimana sih Pak saya mau hidup dengan hati yang tulus, hati yang murni? Rasul Paulus memberikan nasihat, ya kan, saudara, kepada jemaat di Kolose. Kolose 3:23 katakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, apa saudara? Perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan amin saudara. Perkataan firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan untuk membangun dasar kehidupan kita. Ini loh fondasinya. Saudara, fondasi apa saudara? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, yang kita buat, buatlah saudaraku dengan segenap hati. Ini namanya ya, tulus, murni saudaraku. Tidak ada campuran, tidak cabang dua, murni. Saudaraku, sebetulnya bukan untuk manusia, bukan untuk dapat sanjungan, pujian, upah dari manusia, tapi dari Tuhan. Ini fondasi saudara, fondasi yang kuat dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kita apapun kita kerjakan seperti untuk Tuhan, artinya saudara, kita tidak akan menaruh pengharapan kepada manusia. Katakan amin. Jadi yang kita buat supaya bukan untuk nantinya kita bisa dapat jaminan dari manusia, enggak. Kita minta ke Tuhan. Jadi kekuatan satu fondasi, ya kan, inilah yang akan menjadi ukuran, yang menentukan ukuran kebesaran dari satu bangunan. Saya percaya kalau saudara punya fondasi kehidupan rohani, saudara yang makin kuat, saudara mau membangun apapun di atasnya, saya yakin saudara tidak akan pernah mudah rubuh. Katakan amin. Katakan amin. Nah, apabila kita bangun di atas dasar fondasi yang kuat, ya kan, dengan hidup apa? Hati yang tulus, yang murni di depan Tuhan, maka Alkitab katakan kita akan memiliki hati yang teguh. Hati yang teguh. Saudaraku, apa sih maksudnya hati yang teguh? Yesaya 26 ayat 3 katakan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan apa? Damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Katakan amin. Nah, ini yang harus didoakan saudaraku. Karena kita tuh saudara, setiap kita, ya kan, tidak mungkin tidak, ya kan, tidak mungkin tidak, kita semua akan mengalami yang namanya badai kehidupan. Saudara, datang banjir, datang angin. Saudara, kalau fondasi kita kuat, kita seperti orang yang membangun rumah di atas batu, batu karang. Katakan amin. Salah satunya hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Saya akan berikan contoh seseorang di akhir hidupnya saudara. Alkitab bikin kesimpulan tentang orang ini saudaraku. Orang ini bernama siapa? Daud. Coba kita baca dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 1 saudara. Kita baca 1, 2, 3. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang, ya apa? Yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Saudara lihat di sini,
Daud dikenal sebagai seorang yang diangkat tinggi. Seorang yang diurapi Allah Yakub. Seorang pemazmur yang disenangi di Israel. Jadi saudara lihat di sini, kesimpulannya adalah Daud ini, saudara, disayang oleh Tuhan. Dan juga disayang oleh banyak orang. Katakan amin, ini bahagia. Saudara, berkenan di hati Tuhan, berkenan di hati manusia, saudaraku. Oleh karena apa? Oleh karena Daud hidupnya apa? Dia hidup, ya kan, menjadi seorang yang hidup dengan hati yang tulus dan murni. Saya kasih contoh saudaraku bahwa ya kan, bagaimana Daud ketulusannya itu kita bisa lihat dari hal apa. Ketika dia menjadi seorang gembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Sebagaimana dijelaskan oleh kakaknya sendiri, saudara Eliab. Saudaraku, di padang gurun. Tiba datang yang namanya singa. Cerita, datang yang namanya beruang, saudaraku. Yang hendak memangsa, sebenarnya dia bisa tinggalkan. Tidak ada yang lihat kok. Tetapi dia punya apa, saudara? Punya integritas. Punya tanggung jawab. Bahwa dia bekerja sebagai gembala. Bukan bekerja untuk bapaknya pemilik kambing domba itu. Dia bekerja seolah-olah seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Sehingga dia tidak menyayangkan yang namanya nyawa dia. Dia pasang badan. Dia pasang nyawanya ini saudara. Untuk melindungi kambing dombanya. Ketika ada singa, ada beruang yang hendak menerkam daripada kambing domba itu saudaraku. Dia menganggap saudara kambing domba nilainya lebih tinggi dari diri dia. Ini hal yang luar biasa saudaraku. Dan rupanya saudara, karakter ini, sifat ini, hati yang tulus dan murni ini saudaraku. Dia kerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Rupanya ini jadi modal dasar baginya. Ketika saudaraku dan Tuhan memberikan dia penugasan yang lebih besar. Ketika dia disuruh oleh ayahnya untuk mengantar makanan untuk kakaknya yang sebagai tentara. Daripada tentara kerajaan Israel. Tiba-tiba dia melihat, saudaraku, ada seorang raksasa, orang Filistin yang namanya Goliat menantang, mengintimidasi. Lalu hatinya tersentuh, saudaraku. Lalu dia tantang orang itu. Dia berkata kepada Raja Saul, izin, ya kan, saya ini biasa mengalahkan, ya kan, daripada singa dan juga beruang. Ya kan, Allah telah melepaskan aku dari tangan singa. Dan tangan beruang. Allahku yang sama akan melepaskan aku dari tangan Goliat. Izinkan aku menghadapi dia. Saudaraku Yesus Kristus. Saudara di sini, ya kan? Keberhasilan Daud menaklukkan singa dan beruang di tempat yang tersembunyi menjadi dasar pengharapannya kepada Tuhan ketika ia berperang melawan Goliat dan Tuhan memberikan Daud upah menaklukkan Goliat di hadapan orang banyak. Jadi apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memberikan upah di hadapan orang banyak buat saudara. Kata kuncinya adalah tulus dan murni. Kadang-kadang nih ketulusan dan kemurnian hati ini sudah mulai apa namanya langkah. Setiap apa yang manusia untuk lakukan apapun selalu sifatnya ada transaksional. Ada apa ya? Kok dia bisa mau baik sama saya ya? Kita mau baik sama orang, pasti juga kita mau ada apanya semua. Tapi kita mau latih hati kita. Bagaimana kita bisa punya hati yang tulus dan murni? Kata kuncinya adalah apa? Minta hati kepada Tuhan, sembah, menyembah Tuhan. Makin kita suka sujud nyembah dan kita berdoa Tuhan berikan saya hati yang tulus, hati yang murni, maka Allah akan memberikan kita. Saudara akan membersihkan dan memurnikan kita segala motif-motif yang tidak berkenan di hati dia. Katakan amin saudara. Alkitab katakan berbahagialah orang yang murni hatinya. Dia akan melihat apa? Suci hatinya. Dia akan bisa melihat apa? Melihat Allah. Ini kata kunci saudara kami berdoa. Kita bisa lihat Allah artinya apa? Kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Saudara tahu. Di dalam kekecewaannya Kleopas dan sahabatnya saudaraku. Di mana pengharapan dia seolah tidak menjadi kenyataan.
Padahal dia tidak memiliki pengetahuan, pengertian bahwa Yesus sebenarnya bangkit. Dia balik saudara ke Emmaus. Saudara tahu, dia cerita tentang kekecewaan dia. Tapi Yesus saudara adalah Allah yang mau melawat daripada mereka. Yesus, apa yang Yesus kerjakan? Yesus berbicara dengan firman Tuhan. Yesus menjelaskan apa yang tertulis di dalam kitab suci tentang dirinya. Sementara mereka mendengar saudara Yesus menjelaskan saudara tentang firman Tuhan, tentang dirinya saudara. Mereka berkata bahwa hati mereka berkobar-kobar. Orang yang kecewa pasti udah patah semangat. Tapi Tuhan punya cara. Dia kuatkan mereka dengan firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Dan mereka baru bisa melihat dan kenal Tuhan. Saudaraku, kapan? Ketika Yesus ajak duduk makan, bersekutu. Lalu Tuhan pecahkan roti dan mereka minum. Apa yang jadi? Mata mereka terbuka dan mereka kenali ini Yesus. Saudaraku, seringkali untuk bisa memurnikan hati kita, bukan hati tulus, saudara dan saya harus jalan dengan Tuhan. Jalan dengan firman dan punya persekutuan dengan dia. Katakan amin saudara, tidak cukup cuman hati yang berkobar, mereka gak kenal. Siapa yang bicara samanya? Sampai mereka mengalami apa? Persekutuan dengan dia. Keintiman dengan dia. Saya berdoa lewat menara doa ini. Saudara makin dekat sama Tuhan. Sehingga saya bisa kenali Tuhan. Saya bisa melihat ini Tuhan. Ini rencana Tuhan tuh. Ini Tuhan izinkan tuh terjadi dalam hidupku. Ini loh Tuhan mau punya kehendak ini. Rencana ini. Saya bisa ngeri sini katakan amin. Berdoa. Minta hati yang tulus dan murni. Kunci untuk saudara bisa berhasil. Kita lihat saudaraku Yesus Kristus, Daud mengalami hal itu. Dia sendiri orang yang berhasil. Paulus dia berkata, aku hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Katakan amin saudara. Sehingga Paulus dia bisa menyelesaikan tugas pelayanannya sampai garis akhir. Yang kedua saudara Yesus Kristus, apa yang harus kita doakan? Dan kita harus mau biasakan hidup. Yang kedua, kita harus berdoa dan hidup dengan hati yang penuh apa? Hikmat dan pengertian. Hati yang bijak, bijaksana. Ini kunci. Mau berhasil, doa. Latih, biasakan. Untuk hidup dengan hati yang apa? Bijaksana. Katakan amin. Hati yang bijaksana. Pengkhotbah 10 ayat 10 katakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang akan memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan sebenarnya saudara. Ya kan? Untuk memilih dari berbagai alternatif, pilihan-pilihan. Hikmat adalah kemampuan untuk mengambil keputusan. Saudaraku, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang bingung, apa yang harus aku buat? Saya harus ngapain Pak? Saya gak tahu apa yang saya mau perbuat. Itu tanda, itulah saat dimana saudara harus berdoa. Beri saya hati yang bijaksana Tuhan. Beri saya hati yang penuh hikmat dan pengertian. Katakan amin. Permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Doa. Berikan saya hati. Saya bisa takut dan bisa menghormati Tuhan dalam hidup saya. Katakan amin. Saat Daud menghadapi Goliat. Saudara sini. Awalnya Daud hanya bisa menggunakan batu dan ali-ali. Sebab Daud tidak bisa menggunakan baju perang. Tidak bisa pakai senjata. Tapi apa yang terjadi saudara? Daud belajar meningkatkan kemampuannya. Keterampilannya. Sehingga dia bisa bertumbuh. Menjadi seorang apa? Panglima perang yang selalu berhasil di dalam medan tempur. Saudara dan saya bisa dapatkan hikmat dan pengertian. Kalau saudara adalah seseorang yang rendah hati. Yang lembut. Yang mau belajar. Terus belajar. Katakan amin saudara. Daud saudara. Dia berhasil. Beruntung. Karena orang lembut. Orang mau belajar. Katakan amin saudara. Nah Musa sendiri saudara. Ditulis di Stefanus dalam hikmatnya saudaraku. Dia berkata. Saudara kesaksiannya. Di dalam kisah 7 ayat 22. Di sini dikatakan. Dan Musa
dididik dalam segala apa? Hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Katakan amin. Rupanya Musa belajar tentang apa? Pengetahuan Mesir. Ilmu pengetahuan dunia. Saudaraku, selain dia juga belajar dan intim dengan Tuhannya. Saudara, sehingga Alkitab katakan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Katakan amin. Saudara dapat memperbesar tenaga saudara. Ya kan? Untuk bisa berhasil. Tapi saudara juga bisa bekerja dengan hikmat. Katakan amin. Saudara, saya pernah dapat gambar tapi saya lupa untuk sajikan gambar. Saudara, ada dua orang, saudara, itu dia yang satu sedang memindahkan barang dalam bentuk kotak. Dia tarik, saudara, kotak. Kotak gitu, saudara, kotak. Ya, segi empat, dia tarik gitu, saudaraku. Berat sekali kelihatannya dalam gambar kartun itu. Tapi yang sebelahnya, saudara, dia angkat, saudara, barang itu besar dan beratnya sama. Dengan dalam bentuk apa? Dalam bentuk roda. Saudara tahu roda? Mana yang lebih ringan? Yang roda. Saudara, ini bicara apa? Kerja keras dan kerja cerdas. Ada sebenarnya dengar kata kerja keras dan kerja cerdas. Orang bilang kerja itu harus kerja cerdas. Gak perlu kerja keras. Benar apa gak kata-kata ini? Kalau menurut saya tidak sepenuhnya betul. Mungkin sepenuhnya salah. Tidak mungkin kita bisa kerja cerdas kalau kita tidak kerja keras. Saudara bisa mendapatkan kecerdasan, hikmat karena saudara kerja keras. Katakan amin. Kerja keras yang dimana pada waktu bekerja, saudara gunakan waktu untuk belajar, untuk melihat hal-hal apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki, harus diperbaiki. Yang mengerti katakan amin. Pengetahuan harus ditambahkan dengan pengalaman. Pengalaman harus dipetik. Ada pengetahuan apa yang kita perlu tambahkan. Ini saudara Yesus. Pengetahuan harus tambahkan dengan pengalaman. Setelah ada pengalaman, petik pengetahuan apa yang kita dapat. Disitulah yang namanya hikmat. Disitu yang namanya pengertian. Katakan amin. Dalam hidup kita, kita bergaul dengan banyak orang. Kita bisa pengalaman kita bergaul dengan seorang. Kita berbicara dengan dia. Kita bisa melihat hidup dia. Perkataan dia. Kalau saudara selalu berdoa, Tuhan berikan saya hati yang bijaksana. Penuh hikmat dan pengertian. Saudara akan petik dari kata-kata dia. Dari pengalaman hidup dia. Pelajaran apa. Entah itu keberhasilannya. Entah itu kegagalannya. Entah itu kelebihan dia. Maupun kekurangan dia. Kita bisa petik. Katakan amin. Begitu pula dengan pengalaman-pengalaman hidup kita. Saya bisa mengerti ini, katakan amin. Itu yang kedua, doa. Ya kan, supaya Tuhan beri saya hati yang bijaksana. Ada hikmat, ada pengertian. Yang ketiga, saudara Yesus, ini yang perlu kita doakan tiap hari. Saya supaya saudara bisa tahu, saya gak tahu lupa, saya mau doa apa nih dalam hidup saya. Saya sangat sarankan saudaraku. Pokok doa ini yang saudara perlu doakan juga buat hidup saudara. Selain saudara berdoa minta sembuh, minta sehat, minta supaya pekerjaannya dilancar segala macam. Tapi saudara tahu firman, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita melihat bahwa kenapa kok usaha saya tidak pernah berhasil. Kok saya doa saya kok belum dijawab. Cek hati kita. Semuanya kembalikan ke hati kita. Saudara, itu seperti kalibrasi. Tahu udah kalibrasi gak? Kalau bisa timbangan, kalau apapun saudara pakai jam. Seperti jam ini saudara, ya kan? Selalu dia akan minta, saudara, kalibrasi. Kalibrasi. Kalibrasi artinya apa saudara? Untuk supaya ada ketepatan. Saudara, disesuaikan lagi. Pengukuran ini tepat gak? Dalam hidup kita. Saudaraku, kita perlu diam sejenak. Kita merenung, kita lihat hati kita. Apakah saya hidup dengan hati nurani yang murni? Hati yang tulus. Apapun yang saya kerjakan. Apakah benar-benar untuk Tuhan? Atau hanya untuk manusia? Manusia itu saya atau orang lain? Yang kedua. Apakah saya ini punya hikmat? Apakah saya ini bijaksana?
dengan berkata seperti ini, memutuskan begini, berlaku begini. Bijaksana gak saya gunakan waktu dengan seperti itu, menggunakan uang seperti itu, memperlakukan orang seperti itu. Benar gak aku nih? Itu perlu kita diem, kalibrasi, saudara, evaluasi, saudara Yesus, ya. Yang ketiga, saudaraku, kita harus, kalau saudara saya mau berhasil dan beruntung, faktor ketiga yaitu apa? Kita harus berdoa dan biasakan hidup dengan apa? Murah hati. Katakan amin. Hati yang murah hati. Katakan amin. Nah, di dalam Matius 5 ayat 41, di dalam khotbahnya di atas bukit, Tuhan Yesus dia berkata begini, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkan juga apa? Jubahmu. Kalau ada yang menginginkan baju, kasih jubah. Harga jubah jauh lebih mahal daripada baju pada zaman itu, saudaraku. Yang kedua dikatakan, saudara, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kita tahu bahwa pada zaman Yesus, para tentara-tentara Romawi yang ada di Yerusalem, ya saudara, di tanah Israel, mereka para penjajah, saudara, mereka punya hak, saudara. Ketika mereka membawa yang namanya bawaan atau ransel, saudaraku. Kalau ketemu ada orang Yahudi, orang Yahudi, saudaraku. Orang Yahudi itu berkewajiban untuk gendong ransel atau bawaan tentara Romawi sejauh berapa? 1 mil. Itu undang-undangnya, saudaraku. Itu kewajiban, itu hukum yang harus dijalankan. Kalau ada tentara berkata, hei sini kamu, bawain ransel saya, bawain barang saya. Itu wajib hukumnya, undang-undangnya 1 mil. Saudara, lalu setelah 1 mil dia bisa turunkan itu barang. Nanti si tentara cari lagi yang lain untuk bawain 1 mil. Saudara, tapi Tuhan bilang begini, kalau kau ketemu tentara yang paksa kamu jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Pasti si tentara itu tersentuh hatinya. Dia tidak lagi menjadi penjajah, tapi jadi sahabat buat kamu. Katakan amin. Kalau ada orang tuntut kamu untuk bayar, untuk beri 1 jubah, satu baju, kau kasih jubah. Artinya di sini apa? Saudaraku, kalau kamu bisa berlaku murah hati, memberi bukan berdasarkan kewajibanmu, memberi di atas kewajiban, memberi lebih banyak daripada yang mereka minta, maka kamu akan dapatkan kemurahan. Bukankah Allah kita adalah Allah yang memperlakukan kita seperti itu? Katakan amin. Dia tidak beri kepada kita, kita sudah berbuat begini, upahnya segini. Enggak. Terkadang kita belum buat apa-apa, dia sudah berikan kok buat kita. Dia selalu beri nafas hidup buat kita. Di mana orang lain harus bayar dengan nafas. Berbayar dengan oksigen. Saya bisa mengisi, katakan amin. Ada banyak hal, kemurahan-kemurahan yang Tuhan mau. Saudara Yesus, dan Tuhan kasih kunci kalau kau mau hidup berhasil. Jadi orang besar, miliki kemurahan hati. Hati, berdoa dan biasakan hidup. Apa? Murah hati. Jangan hitungan. Jangan kikir. Katakan amin. Alkitab selalu cerita tokoh-tokoh. Dia menjadi tokoh yang besar. Bukan teori. Saudara, untuk jadi murah hati. Tapi dia berlaku. Eliezer, contoh Ribka. Saudara Ribka. Ribka ini, saudara, anak gadis. Ketemu dengan Eliezer, bujang daripada Abraham. Yang ditugaskan oleh tuannya untuk mencari jodoh. Mencari istri buat Ishak. Saudaraku, Eliezer ketika dia lihat Ribka sedang bawa air. Saudara, dia mulai berdoa, dia minta Tuhan. Kalau ini mungkin, istri, kalau dia beri ini istri daripada Ishak. Saudara, dia minta air kepada Ribka. Saudara, Ribka tidak banyak tanya. Dia langsung membantu. Dia langsung memberikan air kepada Eliezer. Sampai Eliezer minum sampai puas. Lalu Ribka berkata lagi.
Semua 10 daripada unta-untamu aku berikan juga air. Saudara tahu, unta itu bawa, saudara, bawaan berupa apa? Barang-barang berharga, permata, emas, saudara, segala macam. Tanpa diminta, Eliezer minta minum untuk dirinya. Ribka memberi seluruh 10 daripada unta-untanya sampai puas minum. Saudara tahu ceritanya bahwa seluruh isi bawaan daripada unta berupa perhiasan. Ribka gak pernah kepikir bahwa dia akan dapatkan upah. Dia hanya memberi. Itu diberikan kepada Ribka. Bukan cuma dia dapat harta kekayaan. Tetapi Ribka juga diberikan masa depan. Yaitu apa? Seorang suami yang bernama siapa? Ishak. Ishak itu punya istri cuma satu. Yaitu dialah satu-satunya, saudaraku. Abraham aja punya istri. Selain Sarah ada Hagar. Ada Kentura. Saudara Kristus. Semua yang lain. Saudara. Dan Ribka adalah seorang yang merupakan jadi ibu dari siapa? Dari Israel, Yakub. Dari keturunannya imam-imam, raja-raja, nabi-nabi. Bahkan Ribka menjadi salah seorang nenek moyang dari siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan hatinya. Katakan amin, saudaraku. Hari ini saya ingin ajak saudara. Saya ingin setiap kita. Saya berdiri di sini. Saya ada di menara doa ini. Sungguh hati saya rindu berdoa. Saudara bukan cuma diselamatkan oleh Tuhan. Tapi saudara bisa menikmati segala berkat yang Allah sediakan dalam hidup saudara. Menjadi orang Kristen yang berhasil dan beruntung. Kata namanya saudara. Supaya orang bisa melihat perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita sama-sama berdoa. Setiap hari dalam doa-doa kita, selipkan doa. Yang paling utama, doakan hati kita. Jangan mudah dilukai. Jangan izinkan hati kita terluka. Hati kita benci, hati kita marah, dikotori dengan banyak sekali kotoran. Tapi jaga hati kita. Supaya hati kita apa? Bersih, tulus, murni. Katakan amin. Hati yang bijaksana. Hati yang murah hati. Katakan, dan itu hanya bisa. Saudara, ketika saudara hatinya melekat dengan hati Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan. Katakan amin, saudara. Saudara semua diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan sentuh hati kami. Lawat kami, perbaharui hati kami, lembutkan hati kami Tuhan. Jauhkan daripada kekerasan, kesombongan, kebencian, kekotoran, kenajisan. Biar Tuhan basuh hati kami dengan kuasa darah, basuh kami dengan kasih-Mu. Beri kami hati yang tulus, yang murni Tuhan. Berikan kami hati yang penuh hikmat dan pengertian. Berikan kami hati yang murah hati Tuhan. Bapa, aku berdoa. Biarlah ya Tuhan kami mau jagai hati ini dengan doa. Dengan membiasakan hidup. Ya Tuhan dengan hati nurani ini Tuhan yang murni. Terima kasih. Turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan. Untuk menara doa ini, pelayanan tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih. Biarlah ya Tuhan kami menjadi seorang Kristen yang berhasil dan beruntung. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap untuk makan perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Mari kita nyanyikan lagu, Tuhan sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku.
wajahku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur atas Tuhan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Terus berkati saudara semuanya.